بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة اشكالية نقدموا لكن الله سبحانه وتعالى برشو كتاب الله سبحانه وتعالى اللي باقي إني اللهمسيح membangkitkan kita dari tidur kita dan masih diberikan kesempatan dan wak dan kesehatan hingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini serta kita bertemu di majelis yang mulia ini yang mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang kita pelajari di pagi ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Saya awali dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya di nomor hadis 4297 dan derajat hadis ini sahih bituruqih dengan berbagai jalannya datang dari sahabat Thauban Thauban ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maula? Bekas budak yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Thauban. Beliau seorang seorang sahabat yang mulia. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوشك أن عليكم الأمم كَمَا الْأَكَلَةُ Hampir, hampir. Tadaa kalian itu atau tadaa saling memanggil atas kalian umat-umat. Bahasa ini artinya umat ini umat Islam akan dikeroyok umat-umat yang lain dipanggil diseru kama tada'al akalatu ila qas'atiha sebagaimana mereka memanggil atau sebagaimana binatang buas memanggil teman-temannya atau sebagaimana manusia memanggil teman-temannya ila qas'atiha ke bejana makanannya karena ada makanan yang enak Manusia saling memanggil Untuk mari makan bersama Ya Rasulullah SAW mengumpamakan Umat Islam itu Seperti makanan yang enak Ya seperti makanan yang enak, enak Untuk di, apa, Dimakan bareng-bareng untuk dimakan bareng-bareng. Fakalah -bareng. Lalu berkata sebagian mereka yang di antara mereka dari kalangan sahabat, awamin yauma Apakah kita pada waktu itu termasuk umat yang sedikit Karena dikeroyok Karena banyak orang yang ingin makan Dikeroyok Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Bal antum yawma idhin kathirun Walakinnakum guthaun Kaguthais sayl Bahkan kalian Pada waktu itu banyak Walakinnakum akan tetapi kalian itu gusa seperti busa, buih yang ada di banjiran. Sail ini artinya banjiran, air yang masuk menggenangi sebuah tempat itu sail. Seperti busa yang ada di banjiran. Layanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Sungguh Allah mencabut dari dada-dada musuh kalian al-mahabah kewibawaan kalian, kewibawaan di antara kalian. Ini menunjukkan bahawa dahulu kaum muslimin itu wibawanya sangat-sangat tinggi sekali. Dan tidak ada yang berani mengusik. Tidak ada yang berani mengganggu Ke, apapun keputusan kaum Muslimin dihormati oleh musuh-musuhnya. Wibawanya begitu sang, sangat besar, bahkan bisa mempengaruhi keadaan sebuah negeri atau satu kaum dari keputusan Islam tersebut. Ya, yang kondisinya sekarang seperti mungkin negara Amerika setiap memberikan keputusan dunia akan berubah. Dulu kaum Muslimin seperti itu. Wibawanya begitu amat sangat tinggi Memberikan keputusan semua dunia akan berubah Namun Rasulullah mengabarkan Musuh-musuh Islam akan di, apa, dicabut dalam dada mereka Kewibawaan kaum muslimin Artinya wibawa kaum muslimin akan jatuh Sudah terjadi belum? Sudah sudah datang zamannya kaum muslimin jatuh wibawanya dan tidak memiliki apapun Kemudian, وَلَيَنْذِفًا وَلَيَنْذِفًا Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam hati kalian al-wahan. Qalu para sahabat, berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, wa mal wahnu. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-wahan? Kala hubbud dunya waqarahiatul maut Apa wahan itu? Mencintai dunia dan takut mati Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini Misdaku Atau min sadiqil masduq dari orang yang benar dan dibenarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang keadaan yang akan datang dari umat ini yaitu keadaan wahan di mana wahan ini yang mencabut wibawa kaum kufar terhadap kaum muslimin wibawa musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin yang menyebabkan kelemahan mereka banyak tapi lemah, bahkan mereka menjadi seperti busa di banjiran yang tidak bisa memberikan apa-apa. Banyak begitu diambil, tidak ada apa-apanya. Itu busa, banyak mereka diambil tapi tidak ada apa-apanya, disebabkan karena kelemahan mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat ini akan saling memanggil untuk eh, seperti mereka ingin memakan satu makanan. Musuh-musuh Islam saling menyerukan untuk mengeroyok Islam. Dan Islam diumpamakan seperti makanan yang enak. Di sini Syekh Salim bin Id Alilali memberikan pengertian atau memberikan pemahaman, menunjukkan bahwasannya di dalam umat Islam itu ada satu sumber atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang kufar atau orang-orang atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diambil dari umat Islam, dan mereka bisa memanfaatkan itu. Karena seperti makanan, orang kalau makanan, kalau kita makan, jika makanan itu, kita dia akan terus tambah bahkan mungkin mereka akan berebutan dengan makanan yang enak itu. Di dalamnya menunjukkan bahwasanya di dalamnya kaum muslimin memberikan manfaat bagi musuh-musuh Islam. Makanya mereka mengeroyok ingin mengambil manfaat apa yang ada dalam uh, umat Islam. Dan pada waktu itu umat Islam tidak sedikit. Umat Islam banyak tapi lemah. Ya. Umat Islam banyak tapi lemah. Dan ini keadaan pada zaman sekarang ini, bukan hanya di negeri kita, di seluruh negeri kaum Muslimin. Banyak mereka, mayoritas mereka, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, diacak-acak, diombang-ambing oleh musuh-musuh Islam. Tapi Islam tidak bisa memberikan uh, perlawanan kepada mereka, tidak bisa memberikan. Uh, Uh, kewibawaan terhadap mereka ini keadaan yang pertama. Hadis yang kedua, sebelum kita bicara tentang yang suruk, saya ingin mengajak bagaimana kita melihat keadaan umat kita. Hadis yang kedua juga menunjukkan tentang keadaan umat Islam yang akan terjadi dan sudah terjadi. Kita mengalaminya di zaman ini. Misdaqu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal sejak beliau masih hidup. Dan ini untuk menunjukkan min alamati tanda nubuwwatih. Tanda-tanda kenabian beliau. Hadis yang kedua datang dari sahabat Huzaifah bin Al-Yaman. Radhiyallahu an dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab Sahih mereka. Rahimahumallahu Taala. Husayfa ibn Al Yaman berkata, mungkin hadis ini sering kita dengar. Kana Nas yasalun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an al khair, wa kuntu asaluhu an al shar, ma khafat adalah manusia mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan makhafata yudrikani khawatir aku takut keadaan buruk tersebut akan menimpa diriku ini menunjukkan bahwa ketika kita belajar tentang keburukan bukan berarti kita untuk masuk ke dalamnya tentang ketika kita belajar tentang dosa bukan berita, berarti kita masuk ke dalamnya tapi untuk menghindarinya boleh kita mempelajari keburukan tapi untuk bisa menghindarinya dan mengatasinya فَقُلْتُ lalu Hudhaifa berkata ya rasulullah inna kunna fi وشر وجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر apakah وَهَيَ ويا رسول الله kami pernah pada zaman jahiliyah dan zaman keburukan berada pada zaman jahiliyah dan وجاء الله بهذا الخير dan Allah mendatangkan dengan kebaikan ini. Itu apa? Islam. Allah mendatangkan Islam sehingga manusia menjadi baik. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu membawa kebaikan. Islam itu membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Hanya terkadang manusia terkadang tidak mau untuk ditunjukkan kabar kebaikan. khair min Apakah setelah kebaikan ini Ada keburukan Ini kebaikan yang dimaksud Manusia ketika masuk ke dalam Islam Hidupnya menjadi baik Dan keadaan umat telah menjadi baik Datangnya Rasulullah membawa kebaikan Dan manusia telah menjadi baik Ketika datangnya Islam Baik dalam diri manusia itu ya, Zahiran Wabatinan Lahir dan batin baik keadaan mereka secara individu maupun secara berjamaah, secara masyarakat. Keadaannya menjadi baik. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Keburukan yang dimaksud yakni keburukan yang menimpa umat ini. Baik secara individu maupun secara berjamaah, secara masyarakat, secara umat, secara apa namanya uh... Iya secara berjamaah masyarakat uh, masyarakat Islam mendapatkan keburukan. Qalan <tul> Rasulullah sallallahu menjawab iya. Qultu aku berkata kata Hudzaifah, "Wa hal min khair?" Apakah setelah keburukan ini akan datang kebaikan? Jadi uh, Rasulullah jawaban pertama ini kalimat na'am tidak memberikan penjelasan apa sebab yang menjadi keburukannya. Ya, apa sebab yang menjadi keburukannya? Mengapa? Karena para sahabat tahu keburukan tersebut disebabkan karena manusia, manusia sendiri. Ya. dan datang fitnah pada waktu itu dari kalangan orang-orang kufar dan munafikin yang menjadikan manusia menjadi buruk baik secara individu maupun masyarakat qultu wa hal ba'da hadha syarr min khair apakah setelah kebaikan kejelekan ini akan datang kebaikan lagi setelah fitnah tersebut akan datang kebaikan lagi kaum muslimin menjadi baik qalan na'am rasulullah menjawab iya ada wafihi dahan dijelaskan oleh Nabi ini muqayyad namanya ya tidak disebutkan secara mutlak kalau di awal tadi disebutkan secara mutlak yakni keburukan tersebut kehancuran kaum muslimin disebabkan karena fitnah dan pada waktu itu para sahabat masih beragama seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya saja mereka terkena fitnah sehingga menjadi buruk kaum muslimin centang perenang berpecah belah bahkan sahabat pun berpecah belah tapi agama mereka tidak terganggu dalam mengikuti agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpecahnya disebabkan karena fitnah dari orang-orang kufar dan munafikin. Ya, ini dimulai dari terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena beliau adalah pintu fitnah karena beliau adalah fitnu, fit, apa pintu fitnah karena Hudzaifah sendiri yang mengabarkan bahwa uh, Umar bin Khattab adalah pintu daripada fitnah. Kemudian Umar bertanya apakah pintu itu akan terbuka bahkan hancur. Bukan hanya terbuka tapi hancur, tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, terbuka artinya hancur tersebut ternyata Umar dibunuh. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Terbukalah fitnah dari sana Dan puncaknya pada waktu itu Terjadi pembunuhan dua khalifah Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib Itu puncak dari fitnah yang terjadi Pada zaman sahabat Nabi tidak memberikan muqayyad di sana Artinya kerusakan secara mutlak yang yang disebabkan karena bukan agama tapi disebabkan karena fitnah yang dibuat oleh orang-orang kafir dan munafikin. Tapi pada naam yang kedua Nabi menyebutkan wafihi dahan. Naam wafihi dahan. Ada kebaikan lagi tapi di dalamnya ada dahan. Dahan ini Uh, sebagian hadis dibaca dengan duhan ya ini asap atau kabut ya asap atau kabut yang menyeliputi yang meliputi kebaikan yang terjadi pada kaum muslimin kemudian Huzaifa bertanya lagi qultu wa Aku berkata, apa dahan itu? Apa dahannya, yakni yang meliputi kaum muslimin dari kebaikan tersebut? Kebaikan di sini ditafsirkan oleh para ulama. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kemudian para sahabat yang lainnya menunjuk anaknya, yakni Al-Hasan, lalu Al-Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, bersatu kembali kaum muslimin pada waktu itu. Baik lagi kaum Muslimin pada waktu itu diberikan kekhalifahan kepada Muawiyah radhiyallahu an Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu yang pada waktu itu adalah rivalnya Ali bin Abi Talib berselisih mereka berdua tapi dalam masalah istihad ya dari sini menunjukkan bahwa perkara istihad terkadang membawa kepada keburukan kalau kita tidak mau uh, mensikapi secara dewasa mereka berselisih antara apakah mencari pembunuh Utsman terlebih dahulu untuk dikisas, baru mengangkat khalifah ataukah menunjuk khalifah dulu baru mencari pembunuh Utsman dalam hal ini Ali bin Abi Thalib berada di atas kebenaran tapi ini istihad ya mereka masing-masing istihad dan masing-masing mereka membela pendapatnya nah karena ini perkara istihad Hasan diberikan kefakihan dan apa yang dikabarkan oleh Nabi Hasan termasuk orang yang menyatukan dua kubu yang besar dari kaum muslimin yang sedang bertikai. Dan ini min alamatin Nubuah Rasulullah mengatakan kepada Hasan dan ini Hasan adalah merupakan uh, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di yang yang apa dikabarkan oleh Nabi akan menyatukan dua kubu besar dari kaum muslimin yang sedang bertikai. Dan benar. Ya. Dan benar Hasan menyatukan seluruh kaum muslimin Dengan diberikan kepemimpinan kepada Muawiyah Dan Muawiyah menyelesaikan permasalahannya Permasalahan kaum muslimin Bersatu lagi kaum muslimin Tapi di dalamnya ada dahan Ya ada dahan Makanya dijelaskan di sini. wa dahanuhu Apa dahannya itu Qala di sana ada satu kaum yastannuna ghairi sunnati mereka mengambil sunnah selain daripada sunnahku. Ini menunjukkan bahwa orang-orang uh, yang mengambil sunnah selain daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada pada zaman tabiin dan tabi'ut tabiin. Bahkan sejak zaman sahabat ya, mereka bertikai sudah ada di sana bibit-bibitnya mencari ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah, mereka mengambil bukan dari sunnah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Beribadah tidak mengikuti contoh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Sudah mulai muncul. Tapi pada waktu itu kaum muslimin bersatu, bukan berarti mereka rela terhadap dakwah ini bukan. Tapi mereka terus berusaha untuk memperbaiki umat ini dikembalikan seperti apa yang pernah pada zaman nabi apa yang pernah ada pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaumun yastanu nabi gairi sunnati. Kaum yang mereka mengambil sunnah selain daripada sunnahku, wayahdu nabi gairi hadi. Dan mereka mengambil hidayah selain daripada hidayahku, mengambil petunjuk selain daripada petunjukku. Ta'arifumin hum wajun Kalian mengetahui mereka. Artinya apa? Mengetahui ibadah mereka yang tidak mengikuti contoh Rasulullah, yang mengetahui petunjuk mereka yang bukan petunjuk Rasulullah. Wajun dan kalian mengingkari. Ini menunjukkan bahwa Orang-orang yang mengetahui Agama yang bukan datang dari Rasulullah itu adalah orang-orang yang berilmu Yang mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW Orang yang tidak mau mengikuti mereka tidak mengetahui bahwasannya Itu bukan sunnah Rasulullah Itu bukan petunjuk Rasulullah dan hanya orang-orang yang mengikuti jejaknya sahabat, mengikuti cara beragamanya sahabat yang mau mengingkari itu. Tapi orang-orang yang tidak mau mengikuti pemahaman sahabat atau tidak mau mengikuti cara beragamanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak mau mengingkari bahkan mereka ingin bertasamu apa tersamoh? ingin dengan kalimat toleransi membiarkan dakon tersebut terus terus hidup dan keadaan ini terus berlangsung terus berlangsung dan begitu lama bertahun-tahun dan berabad-abad banyak manusia yang mengambil sunnah selain daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bukan berarti tidak ada dai tidak ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah azza wa jal untuk mengembalikan umat ini kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ada dan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk mendawakan mereka tapi tetap Orang-orang yang selalu membela sunnah selain daripada sunnah Rasulullah. Dan mengambil petunjuk selain daripada petunjuk Rasulullah. Pun mereka melawannya. Dianggap memecah belah umat lah, dianggap dia akan apa namanya membawa kepada keburukan dan lain sebagainya. Dituduh dengan macam-macam. Dan ini tantangan, ya ini tantangan. Dituduh dengan macam-macam. Nah, kemudian itu kebaikannya. Pada waktu kaum Muslim berada dalam kebaikan, tapi di dalamnya ada orang-orang yang mengambil sunnah selain daripada sunnah Nabi. Kebaikan di sana, tapi di sana ada orang-orang yang mengambil petunjuk selain daripada petunjuk Nabi. Ya, saya tidak tahu apakah kita masih berada pada uh, keadaan yang kedua ini, eh, keadaan yang ketiga ini. Kita berada di dalam kebaikan, tapi uh, banyak orang-orang mengambil sunnah daripada sunnah Nabi, mengambil sunnah selain daripada sunnah Nabi dan mengambil petunjuk selain daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mu'ad berkata lagi, Qultu fahal ba'da al khair min shar. Apakah setelah dari kebaikan akan ada datang keburukan lagi? Qala na'am. Ini keadaan yang keberapa ya Keadaan yang keempat. Pertama tadi apa? Keadaan pada zaman Nabi. Itu kebaikan. Nabi dan para sahabatnya. Keadaan yang kedua. Keadaan fitnah. Keburukan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu Keadaan tiga. Kebaikan lagi. Ketika Uh, apa namanya kaum muslimin bersatu lagi di bawah Muawiyah. Ya, tapi di dalamnya ada dakhon Ini keadaan yang ketiga. Sekarang keadaan yang keempat. fahal ba'da khair min Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan lagi? Keadaan yang keempat. Keadaan keempat adalah keadaan kaum muslimin berada dalam keburukan. Rasulullah menjawab lagi iya. Kemudian Rasulullah melanjutkan jawabannya duatun i abwa bi jahannam. Ia akan ada keburukan. Kau muslimin masuk ke dalam keburukan. Mereka dipimpin oleh duat ala abwa bi jahannam. Mereka dipimpin, mereka diseru oleh dai-dai di atas pintu jahannam untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha barang siapa yang mereka menjawab seruan dai itu maka dai itu akan melemparkan ke dalam neraka itu maka dai itu akan melemparkannya ke dalam neraka ini menunjukkan bahwa di sana ada yang mengijabah seruan duat ini di sana ada yang tidak mengijabah tidak ada yang mau menjawab bahkan menentang seruan duat ini ya jadi keadaan yang ketiga banyak dai-dai yang menyerukan kepada pintu-pintu jahanam. Nah, saya berpikir mungkin kita berada pada keadaan keempat ini. Banyak kaum muslimin tapi banyak doa yang menyerukan kepada abu Abi jahanam. Doa doa -du yang menyerukan kepada abu-abu jannah begitu amat sangat sedikitnya, bahkan dimusuhi, ya dimusuhi. Dan ini yang terjadi. Ya, kita berada pada kondisi yang keempat banyak kaum muslimin tapi di sana juga banyak para duat ala Abu Bijahannam orang-orang yang mengetahui petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang mengetahui sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha mengikuti agama cara beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya mereka tidak mau menjawab seruan duat duat ala Abu, Abu Jahannam ini karena mereka mengetahui ilmunya Tapi orang-orang yang menyeru atau orang-orang yang menjawab seruan orang Abu Abi Jahannam atau doa at ala Abu Abi Jahannam ini mereka orang-orang yang tidak mengikuti agamanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara beragamanya tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alangkah banyaknya pada zaman sekarang ini mereka bermunculan. Kemudian Nabi mensifati ditanya kan ditanya oleh Udaifa ditanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, berikan sifat mereka kepada kami. Ya, ini doaat ala Abu Abi Jahannam ini, berikan sifat mereka kepada kami. Ya, doa ini bentuknya banyak. Pertama di antaranya ada yang mereka mengaku nabi, ada nabi palsu. Ya, mereka berupa pemimpin, mereka berupa ya ahli ilmu atau ulama, banyak rupa-rupanya. Nah, Di antaranya mereka dikatakan oleh Nabi hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kulit kita dan mereka berbicara dengan lisan kita. Banyak tafsir para ulama pada oleh para ulama pada kalimat ini mereka dari kulit kita, yakni mereka dari kalangan manusia. Ya duat ini dari kalangan manusia. Wa nabi al-sina dan mereka berbicara dengan lisan-lisan manusia. Sesuai di sesuai dengan tempat yang ada pada mereka di negeri mereka. Kalau di bangsa Arab ya dari kulit Arab, dari orang-orang Arab dan dengan lisan-lisan Arab. Bila di bangsa yang lain, seperti mungkin bangsa Indonesia, orangnya doa ini dari bangsa Indonesia sendiri dan berbicara dengan bahasa Indonesia, atau dari negeri-negeri yang lain. Setiap negeri Muslim ada doa Taala Abu, Abu Jahannam, min jildatina Mereka mengaku Muslim, tapi mereka menyerukan kepada Abu Abu Jahannam. Ya, mengaku ulama, tapi menyerukan kepada uh, Jahannam. Makanya di sana ada dikatakan dengan ulama usu. Ulama-ulama yang rusak Yang menyerukan kepada Abu Ab Jahannam Tidak ada yang mengetahui Kecuali orang-orang yang memiliki agama Yang berpegang teguh Seperti agama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya Yang mengetahui bahwasanya doa ini adalah doa Abu Ab Jahannam Adapun orang-orang yang jahil Orang-orang yang bodoh Yang dia tidak mengetahui din ini Mereka tidak tahu bahwasannya itu adalah doa Tidak Abu Ab Jahannam mereka menyerukan itu adalah ulama katanya begitu. Padahal du'atilah Abu Bijahnam. Mereka tidak mengetahui hanya orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jal. Yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengambil petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengetahui bahwasannya orang ini adalah du'atilah Abu Bijahnam. Dan sepertinya kita berada pada kondisi yang keempat ini. <tuh> ya, banyak sekali doa-doa abi jahannam. Tapi juga tidak sedikit. Artinya sedikit orang-orang yang apa sedikit orang-orang yang menyerukan kepada jannah banyak apa ada juga yang melawan atau yang memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar tidak mengikuti doa Abu abi jahannam tersebut. Kemudian Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qultu Hudaifah berkata lagi, "Fama ta'muruni in adraka Apa yang kau perintahkan? Ini solusi dari Nabi ketika diminta oleh Mu'ad oleh Hudzaifa. "Fama ta'muruni in adraka Apa yang kau perintahkan jika aku mendapati yang demikian itu? Qala Talzamu jama'atal muslimin Talzamu jama al muslimin Wa imamahum Engkau berpegang teguh dengan jama'ah muslimin Dan imam mereka Ya Dan imam mereka <coughs> Yang dimaksud jama'ah yakni Orang-orang uh, yang berada di atas kebenaran hal ini berdasarkan tafsir dari sabda nabi yang lain ketika nabi mengabarkan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fil nar illa wahidah wa al jamaah dalam riwayat yang lain ma'ana alaihi wa ashabi. tafsir dari jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi. akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan Ya, hadis ini sahih ya terpecah menjadi 73 golongan kulluha semuanya di dalam neraka golongan tersebut illa wahidah kecuali satu jadi berapa yang di neraka 72 sebentar ada dai yang mengatakan oh hadis ini terbalik katanya gitu justru terbalik satu yang di neraka 72 di surga ada yang menyuruhkan seperti itu saya pernah dengar entah di mana ya ada daing seperti ini dalam hati ini ada hadis dari mana datangnya gitu terbalik dia memahaminya dan justru kita yang kita memahami bahwasanya 72 yang di neraka kemudian satu di surga dikatakan terbalik oleh mereka aji ya uh, mungkin kita akan mendengarnya ya mungkin kita akan mendengarnya da ini entah uh, sekarang berada di mana ada yang menyuruhkan seperti itu lagi-lagi doa satu-satu doa Abu Jahannam Abu Abu Jahannam Ya mungkin di antara kita sudah ada yang mendengar atau mungkin akan mendengar bertemu dengan dai ini. Saya tidak ingat. Pernah saya mendengarnya dan katanya dia belajar di luar negeri, masya Allah. Kalau tidak salah dia belajar di Yaman. Entah siapa namanya saya tidak ingat. Mungkin belum sampai dan mungkin jangan sampai nanti menyesatkan umat. Ya, ada dai ini yang menyuruhkan demikian. Terbalik hadis ini. Ya terbalik. Padahal Hadis ini disahihkan oleh, oleh para ulama Ahlul hadis Di antaranya Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah Naam Sataftariku ummati ala thalathin wa sabi'ina firqa Kulluha finnar Semuanya di neraka illa wahidah kecuali nah, satu Kemudian Nabi menjelaskan Wahia al-jama'ah Dan itu adalah al-jama'ah Dalam riwayat yang lain karena banyak sekali turuknya Jalannya kemudian saling mentafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan ma'ana alaihi wa ashabi orang-orang yang berada di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku. Ini jamaah. Nah, yang dimaksud oleh Nabi talzamu jamaah, pegang teguh jamaah, yakni pegang teguh agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jamaah. Kemudian wa imamahum dan imam mereka. Yani imam-imam yang berpegang teguh dengan agama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan imam ini masuk di dalamnya umara wal ulama. Umara wal ulama. Ya, bila kita Uh, menemui keadaan para duat ala Abu Bijahannam ini pegang jamaah ikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ulama-ulama yang mereka berpegang teguh dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing umat ini yang mengajak umat ini untuk berpegang teguh dengan cara beragama sahabat Nabi agama Rasulullah dan para sahabatnya yang kita kenal dengan as-salafu hadhihi umma as-salihah pendahulu dari umat ini yang saleh yakni Rasulullah para sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in memegang agama mereka ini yang dikatakan dengan jamaah pegang teguh kebenaran pegang teguh agama yang pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam imam mereka dan pamir pa mereka kemudian qultu wa in lam yakun lahum jama'atun wala imam Dikatakan lagi oleh Hudhaifa Kalau seandainya tidak ada lagi jamaah dan juga tidak ada imam Artinya kita sendirian Kalau tidak ada lagi jamaah yani Tidak ada lagi orang-orang yang mau mengikuti agama Rasulullah dan para sahabatnya Tidak ada lagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sahabatnya tidak ada lagi orang yang mau mengambil petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan juga tidak ada lagi imamnya tidak ada lagi ulamanya. Qala fa'tazil tilkal firaq. Rasulullah memberikan solusi. Fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkan kelompok-kelompok itu. Di mana kelompok-kelompok ini berdiri di atasnya pemimpin-pemimpin mereka duat ala Abu bi Jahannam. Duat ala Abu bi Jahannam. Ya, tinggalkan kelompok-kelompok itu walau ta'udda bi asli syajarah meskipun engkau berpegang teguh dengan akar pohon hatta yudrika kal maut hingga engkau bertemu dengan kematian ya hingga engkau bertemu dengan kematian ini keadaan hatta yudrika kal maut wa anta ala dzalik sementara engkau berada di atas dan demikian itu ya ini apa berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan yang dikatakan jemaah juga di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa Apa yang menyepakati dalam kebenaran atau di atas kebenaran sementara engkau berada dalam sendirian. Meskipun sendirian, tapi kita A berada di atas kebenaran maka kita di atas jamaah. Jadi di atas kebenaran yang dimaksud adalah kita mengikuti agama Rasulullah dan para sahabatnya. Kita beragama dengan cara beragama Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan dipahami cara beragama Rasulullah kita pakai sorban lagi, pakai gamis lagi, enggak, bukan begitu. Yang dimaksud di sini adalah cara beragama di dalam memahami agama di dalam memahami agama mengikuti cara pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun tampilan kita secara zahir dari pakaian dari keadaan dunia itu tidak jadi masalah jika tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan apa yang pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak masalah. Jadi yang dimaksud adalah pemahaman. Dikembalikan pemahaman Agama ini seperti pemahaman para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dua hadis ini kita bisa membaca, kita bisa melihat bagaimana keadaan umat berada di fase mana umat ini, ya berada di fase mana umat ini. Jadi sudah saya katakan kita berada pada fase yang keempat karena berada di akhir zaman. Banyak doa doa tidak Abu Abi Jahannam. Dai, Dai kepada Abu Abi Jahannam. Ini yang harus kita tolong umat ini dilepaskan dari doa tala Abu Abi Jahannam. Adapun musuh-musuh seperti di hadis yang di awal, musuh-musuh Islam itu selalu memang mengintai, ya yang membuat kelemahan kaum muslimin ini doa doa ala abu abi jahannam yang membuat kelemahan mereka bahkan doa ini membuat kaum muslimin menjadi cinta dunia dan takut mati sehingga kaum muslimin menjadi lemah banyak kaum muslimin ini tapi seperti buih di lautan buih di banjiran ya buih di banjiran Makanya kemarin saya ditanya tentang Ya Ustadz bagaimana Ustadz melihat berkumpulnya kaum muslimin di Monas pada waktu itu 212 dengan 214 Saya melihat, saya mengatakan Seperti buih Seperti buih di lautan Atau buih di banjiran Banyak tapi lemah Ya, dan terbukti kelihatan terlihat. Kemudian mereka mengapa demikian? Karena mereka tidak ada apa dilandasi dengan ilmu melakukan demikian. Ya, melakukan mereka dalam keadaan lemah. Kemudian cara beribadahnya pun jauh dari cara beribadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mereka terkena tasabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu padahal hati mereka itu centang perenang. Kok oh, bisa begitu Ustaz? Iya. Coba antum berdiri tengah-tengah serukan tauhid di sana. Apa yang terjadi? Serukan kembali kepada sunnah. Kemudian katakan ini amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah atau dengan tegas kita mengatakan ini beda, Apa yang terjadi? Antum digebokin di sana. Sahih? Karena dianggap memecah belah. Dianggap memecah belah. Nah, seperti itu. Jadi seperti buih yang kita selamatkan kaum muslimin sekarang dari doa ala abu abi jahannam terlebih dahulu Berikan mereka ilmu agar mereka menjadi kuat dalam diri mereka. Ya, berikan mereka ilmu. Nah, kemudian celakanya lagi adalah ada, ada keluar foto-foto meme disebutkan beberapa ulama atau beberapa adai. Ad ya, kemudian ini seperti Abu Bakar, ini seperti Umar, ini seperti Ali. Masya Allah, pernah dapat share itu? Dari mana ilmunya? Jauh sekali doa itu dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada sunnah untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dari umat ini kembali kepada sunnah keluar dari doa tanah Abu Abi jahanam itu ikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita akan menjadi baik dan menjadi kuat ya jadi yang pertama kali kita tolong kaum muslimin keluar dari atau lepas berlepas ya ini lepas daripada seruan para doa tala Abu Abi Jahannam. Baru setelah itu kita melihat keluar dari musuh-musuh Islam yang sedang mengeroyok yang sedang apa namanya memanfaatkan kaum muslimin. Mereka menyerang dari segala penjuru. Benahi dulu apa namanya uh, kaum muslimin. Rubah dari makanan enak menjadi duri yang tajam yang menusuk mulut-mulut mereka. Karena pada waktu itu pernah terjadi orang-orang yang mengikuti orang-orang pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menundukkan kaum kufar, bahkan Yahudi diusir dari tanah Arab itu oleh Umar bin Khattab. Dan sampai sekarang pun tidak akan bisa mengusir dari tanah-tanah kaum muslimin kecuali orang-orang seperti yang mentalnya seperti mental sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembalikan mereka seperti agama Rasulullah SAW kepada agama Rasulullah SAW. Baru umat ini akan seperti duri yang bila orang kufar itu mencoploknya dia akan berdarah mulutnya dan akan melukai mereka. Tapi kalau seandainya tidak akan lembek dan enak dimakan. Ya, pahamkan mereka dengan sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud pada kalimat ada Al Quran. يا أيها الذين آمنوا إن الله ينصركم أقدامكم dalam surat Muhammad ya dalam surat Muhammad jadi menolong agama Allah adalah menolong dari keterpurukan kaum muslimin menolong dari kelemahan kaum muslimin bukan hanya sekedar menolong dari serangan Musuh-musuh Islam kepada kaum Muslimin bukan, bukan hanya itu. Awali dulu dari perbaiki agama mereka, ya, persiapkan dulu akidah mereka. dalam surat Muhammad ayat 7 Surat Muhammad ayat 7 ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum wahai orang-orang yang beriman jika kamu menolong agama Allah niscaya dia yakni Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Lihat panggilannya, ya ayuhan ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Dan juga Al-Imam Ahmad, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Makki. Dalam kitabnya Al-Mu'in, Fitadabbulil Kitabil Mubin. Beliau mengatakan, Ya ayyuhalladzina sadakullaha wattaba'ur rasul. Wahai orang-orang yang benarkan Allah dan mengikuti Rasul. Ini seruan ini kepada orang-orang yang mengikuti agama Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak akan bisa mengikuti agama Allah dan Rasulnya kecuali kita kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka orang-orang yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman radhiyallahu anhum an. mereka orang-orang yang telah berada di atas shirotol mustaqim mereka orang-orang yang pertama dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman mereka orang-orang pertama kali yang beriman kepada Allah dan rasulnya dengan keimanan yang benar yang berada di atas jalan yang lurus seruan ini kepada orang-orang yang seperti mereka Bukan kepada orang-orang yang mereka terkena subuhat-subuhatnya golongan orang-orang khawarij Golongan orang-orang mu'tazila Golongan orang-orang sufiya Orang-orang yang telah keluar dari jalannya Rasulullah dan para sahabatnya bukan Bukan orang-orang yang beriman Seperti keimanan Orang-orang Mu'atazilah Atau yang semisalnya Atau golongan-golongan yang tersesat Bukan, bukan keimanan yang seperti itu Yang dimaksud keimanan di sini adalah Orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya Intan surullah Tolonglah agama Allah Ya Jika engkau menolong agama Allah Bagaimana cara menolongnya? Kembalikan mereka Awalnya kembalikan mereka dulu. Menolong agama Allah mengajarkan kepada kaum muslimin agama yang pernah datang yang pernah dibawa oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Ya. Tolong dulu umat ini dari keterpurukan diselamatkan dulu mereka dari doa Abu Abi jahannam. Ya disebabkan karena mungkin mereka tidak mengetahui karena kurangnya ilmu karena mereka apa namanya seperti kambing yang hilang nggak punya pembimbing maka mereka mengambil pembimbing pembimbing atau doa doa -du ala -al Abu -ab Jahannam disebabkan karena kurangnya ilmu mereka ajarkan mereka lepaskan mereka dulu dan ini butuh perjuangan yang sangat besar ya sangat sulit sekali merubah mereka karena yang dirubah adalah akidah, keyakinan mereka. Apa yang ada dalam dada mereka. Celakanya ketika mereka meyakini bahwasanya orang ini adalah pembawa kepada petunjuk. Itu yang sangat sulit. Sudah kita jelaskan ini bukan orang yang dimaksud untuk membawa kepada kebenaran. Ini doa Abu Abi Jahannam. Kadang mereka membantahnya, bahkan mereka membelanya. Ini yang amat sangat sulit. Menolong yang seperti ini yang amat sangat sulit. Dan kita pun persiapkan diri kita dengan ilmu agar bisa menolong mereka. Jadi yang ditolong, menolong agama Allah yang menolong manusianya ketika mereka ter, terjebak ke dalam kesesatan. Ya, adapun menolong dari serangan orang-orang kufar itu sudah kewajiban bagi setiap muslim, bukan hanya kita. Ketika mereka, ketika mereka sudah kita selamatkan, secara otomatis mereka pun diperintahkan untuk menolong agama Allah dari serangan-serangan musuh-musuh Islam. Tapi celakanya ketika mereka terjebak ke dalam kesesatan, mereka tidak merasa. Ya, tidak merasa mereka berada di dalam keburukan. Itu yang jadi masalah. Memberikan pengertian mereka butuh perjuangan. Ini yang dimaksud intansurullah yang surukum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pun awalnya menolong agama Allah, mengajak kaum apa, menyajak manusia yang mereka telah terjebak ke dalam kesyirikan. menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tapi dalam satu waktu mereka mengaku bahwasanya agamanya mengikuti agama Ibrahim tapi mereka menyembah kepada berhala mereka mengaku berada di atas kebenaran padahal tidak ini yang dilakukan oleh Rasulullah secara individu ditolong ya mereka dikembalikan kepada tauhid Tapi tetap kita bertawakal kepada Allah Meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jal, Dalam usaha dan perjuangan Untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi menolong agama Allah Yang pertama kali adalah menyelamatkan manusia Menyelamatkan kaum muslimin Ketika mereka dibawa dan digiring Oleh doa ta'ala abu, abu jahannam Itu pertama kali Karena dahulu juga seperti itu Rasulullah mendakwahkan kaum musyrikin Dibawa oleh doa ta'ala abu, abu jahannam yang membawa kepada kesyirikan. Ya, ya kemudian Allah memberikan hidayah satu persatu di antara mereka sehingga menjadi penolong-penolong Nabi SAW alaihi wasallam. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang, ban, yang 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 rela membantu berjuang membela dakwah Nabi SAW alaihi wasallam. Demikian. Dari sini baru Allah Subhanahu wa taala akan membentuk ya masyarakat Islam yang kuat. Setelah kuat di dalam akan muncul lagi itu kewibawaan, yang tadinya jadi makanan enak akan menjadi duri bagi orang-orang kufar. Perhatikan, orang-orang kufar itu sangat benci, ya, dengan orang-orang yang berada di tengah-tengah Rasulullah SAW, sangat benci dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, apa ini? Oh, syuruk, <laughs> saya kira waktunya habis, <laughs> ya. Orang-orang kufar itu benci dengan dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita seperti mereka, yakni seperti sahabat-sahabat Nabi, ini akan membuat benci mereka dan akan menjadi duri bagi mereka, momok yang menakutkan bagi mereka nanti. Hanya sekarang justru dilihat seperti kue yang enak, makanya dikeroyok. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fat ayat 29. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل Kazari itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia siapa mereka sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan beliau adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Mereka beribadah dengan ikhlas dunia itu di tangan mereka. Mereka beribadah hanya karena Allah dan tidak memperdulikan dunia. Ya, kalau tadi yang seperti kue itu, alwahan tadi, hubud dunia, wakarahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Tapi sahabat-sahabat Nabi tidak memperdulikan itu. rukaan mereka ruku dan sujud, mereka beribadah kepada Allah yabtaguna mereka hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yabtaguna fadlan min Allahi wa mereka hanya mengharapkan karunia mengharapkan keutamaan Allah dan keridaannya simahum Tanda fi tanda-tanda di wajah-wajah mereka min athari sujud ada bekas sujud bekas sujud bukan ini yang dimaksud. Ini memang bekas sujud tapi syarat zahir. Tapi yang dimaksud dalam ayat bukan ini. Kalau ini yang dimaksud kita lihat orang-orang khawarij, mu'tazila ya, orang-orang yang berada di atas kesesatan itu hitam-hitam dahinya itu. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Bahkan para kaum teroris itu yang dakwahnya dengan bom lihat jidatnya hitam ya alhamdulillah mereka sebagainya ada yang taubat hitam jidatnya karena mungkin banyak sujud ya itu bukan bukan yang dimaksud dalam ayat ini simahum fi min atsari sujud bekas dari uh, tanda mereka adalah bekas dari sujud di wajah mereka apa yang dimaksud berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang dimaksud dengan simahum fi min athari sujud yakni at tawadhu rendah hati mereka rendah hati di hadapan manusia tidak sombong tidak keras sesama manusia tapi rendah hati karena memang salat itu Ketika sujud berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita menghinakan e, Di hadapan Allah azza wa jal Allah akan memberikan kerendahan hati kita kepada manusia Itu tanda dari asar sujud Dari sini menunjukkan bahwa Kalau kita melihat orang yang sholat Rajin ibadah Tapi sombong Perlu dipertanyakan ibadahnya Perlu ditanyakan sholatnya Ini sholatnya hanya untuk apa? Kok tidak bisa menjadikan dirinya itu tawaduk? Rendah hati ya sholat itu membawa kepada kerendahan hati bukan membawa kepada kesombongan apalagi anarkis bagaikan centeng la perlu dipertanyakan sholatnya kalau seperti itu simahum fi min sujud tanda mereka di wajah mereka disebabkan karena bekas sujud yakni tawadhu ya hati mereka penuh dengan keimanan dan rendah hati sama manusia Kemudian dilanjutkan lagi zalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil itulah ya demikian sifat-sifat mereka tanda-tanda mereka yang terdapat di dalam Taurat dan terdapat di dalam Injil ini menunjukkan bahwa orang-orang kufar itu dari kalangan ahlul kitab tahu keadaan kaum muslimin yang sebenar-benarnya muslim Tahu kaum keadaan kaum muslimin yang ditakuti oleh mereka Yaitu orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW Terbukti apa? Tercatat dalam Taurat dan Injil sifat mereka Sifat sahabat Nabi ini tercatat pada mereka Di dalam kitab mereka Allah yang mengabarkan Ya, dalika itulah perumpamaan mereka fit Taurat di dalam Taurat ini menunjukkan Yahudi tahu tentang masalah kaum Muslimin apa orang-orang Islam yang mengikuti Rasulullah. Wafil Injil dan juga dalam Injil orang-orang Nasrani tahu keadaan umat Islam yang mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat mereka ketar ketir, yang membuat mereka takut. Ya, Kemudian dilanjutkan lagi kazarai seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya akhraja sataahu yang mengeluarkan tunasnya faazarahu dan menjadikan tanaman itu besar fastaglawo dan menjadi itu besar dan kuat besar dan kuat itu gambaran ketika kita mengikuti agama Rasulullah. Jadi gambaran sahabat-sahabat Nabi itu seperti tanaman tumbuh dari tunasnya karena ditanam dengan akidah yang baik dan benar, tumbuh dan menjadi besar dan tegak di atas pokoknya, fastawa ala suqih, tegak di atas pokoknya, ya di atas akarnya yang kuat menghujam ke dalam bumi. Yu'jibuz zurra menajukkan orang-orang yang menanamnya. Kalau kita menanam pohon, Kemudian melihat tumbuhan kita tumbuh menjadi baik. Apa yang terjadi? Wih, takjub. Kita senang. Ya, menajubkan orang yang menanamnya. Akan tapi apa? Liyaghi Untuk membuat benci orang-orang kafir. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang yang dibenci oleh orang-orang kafir adalah orang atau agama Islam yang mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun uh, kaum muslimin yang tidak mengikuti bagaikan makanan enak, mereka lemah dan tidak ditakuti, makanya mahabah wibawa mereka turun. Dari sini pun menjadi solusi untuk menjadi atau mengangkat wibawa Islam kembali di hadapan orang-orang kafir dan bisa membuat mereka menjadi benci dan menjadi duri momok yang menakutkan bagi mereka adalah kembalikan mereka seperti agama Rasulullah dan para sahabatnya. Untuk membuat benci dengan mereka, orang-orang kafir, dari sini juga Al-Imam Malik berkata, "Barang siapa yang membenci sahabat, maka dia telah kufur berdasarkan dengan ayat ini." Ya, karena ada, dia mengaku Muslim, tapi membenci sahabat, siapa mereka? orang-orang Syiah. Ya. Man ghadha as-sahaba faqad kafara li Kata Imam Malik, barang siapa yang membenci sahabat, maka dia telah kafir berdasarkan dengan ayat ini. Karena yang membenci sahabat hanya orang-orang kafir, li Makanya berdasarkan dengan ayat ini pula Al Imam Malik mengka mengkafirkan kaum Syiah yang membenci sahabat ya mengkafirkan kaum Syiah yang membenci sahabat kuffar wa'adallahu wa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan mereka dan uh, apa iman mereka dan amalan mereka ya Allah menjanjikan maghfiratan ampunan wa ajran azima dan ganjaran yang besar ya. Jadi intan surullah jika engkau menolong agama Allah, yakni ini menolong umatnya, ya menolong umatnya diselamatkan mereka dari orang-orang yang menyesatkan, yang membuat kaum muslimin menjadi lemah, ya. Menolong orangnya dan menolong agamanya, atau menolong agamanya dan menolong orangnya, yang pertama kali ditolong adalah agama kita sendiri. Artinya, agama yang ada dalam diri kita sendiri, diri kita bagaimana agamanya, sudahkah kita mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya? Itu pertama kali yang ditolong. Sudahkah kita memiliki pemahaman seperti pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya? Sudahkah kita memiliki hati seperti hati Rasulullah dan para sahabatnya? Dan ini tidak akan didapat kecuali kita belajar Datang kepada da'i-da'i atau guru-guru kita yang membimbing kita Untuk memahami agama ini seperti pemahaman para sahabat Nabi Wasallam. Tidak mungkin kita akan bisa tertolong jika kita tetap datang kepada doa ala Abu Abi Jahannam tadi Tidak akan tertolong agama kita Ya, Baru yang surukum Allah akan menolong kalian. Ketika kita telah menolong diri kita dan keluarga kita serta orang-orang yang terdekat dari diri kita, agama mereka dan mereka diselamatkan, maka Allah akan menolong kita. Secara apa namanya? Secara majmuah, secara e, jamaah pun akan ditolong oleh Allah. Jika setiap Muslim memiliki pemikiran menolong agamanya. Menolong diri mereka, menolong agama mereka sendiri yang ada dalam diri mereka, menegakkan agama Rasulullah dalam diri mereka dari akidah, dari ibadah, setiap kaum Muslimin, setiap individu Muslim memiliki pemikiran demikian ketika dikumpulkan mereka akan menjadi kuat. Yang jadi permasalahan, mereka mikirin yang jauh-jauh diri mereka tidak dipikirkan. Bagaimana kufar, bagaimana orang kafir, dia sudah siapkan nuklir, sudah diapkan ini, kita akan diserang dari sana bingung, dirinya tidak diperhatikan, agamanya bagaimana? Bagaimana Allah akan menolong, akhirnya kita pusing sendiri, pusing sendiri mikirin, sementara dia tidak perhatikan agamanya, ibadah sholatnya jauh dari contoh Rasulullah, akidahnya tidak mengikuti akidah Rasulullah. Semua ibadahnya jauh dari contoh Rasulullah. Dia tidak mengerti bagaimana takbiratul ihramnya Nabi. Dia tidak mengerti bagaimana sedekapnya Nabi. Dia tidak mengerti bagaimana rukuknya Nabi. Dia tidak mengerti bagaimana sujudnya Nabi. Dia tidak mengerti bagaimana puasanya Nabi. Dia tidak mengerti bagaimana zakat yang diajarkan oleh Nabi. Dia tidak mengerti bagaimana haji yang diajarkan oleh Nabi. Tidak mengerti bagaimana agama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita akan bisa menolong? Jangan pikirkan yang jauh. Itu akan pasti akan datang. Ya, kita siap atau tidak siap, kita akan datang serangan-serangan orang kafir ini berdasarkan dengan hadis Nabi tadi. Mereka selalu mengeroyok umat Islam. Tapi sudahkah kita membenahi diri kita sendiri? Kembali kepada agama Allah. Mari kembali kepada agama Allah. Tolong agama Allah dengan menolong agama diri kita sendiri yang ada di diri kita sendiri. Ya, Benahi akidah kita sendiri Benahi ibadah kita sendiri Lalu setelah kita benar Benahi keluarga kita Ajak mereka dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tunjukkan mereka dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah itu teman-teman kita Tetangga kita Dan seterusnya Dan jangan berpikir Yang terlalu besar dulu Pikirkan dulu agama kita karena yang ditanya atau ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak berkelompok tapi satu persatu di hadapan Allah. Kita tidak ditanya orang-orang kufar yang menyerang kaum muslimin. Ya. Kita tidak ditanya tentang negara. Tapi kita ditanya tentang ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita ditanya tentang keluarga kita Bagaimana tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga Itu yang ditanya Kemudian yang paling pertama kali ditanya oleh Allah adalah Salat Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as Fa salahat salaha Sa'iru amalih Wa in fasadat fasada Sa'iru amalih yang paling pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat adalah salat. Bila salatnya benar seluruh amalannya benar. Bila salatnya rusak atau salah maka seluruh amalannya rusak atau salah. Jadi salat adalah barometer benar dan salahnya seluruh amalan kita. Ya, perbaiki dulu ibadah kita. Yang paling pertama adalah salat. Sudahkah kita sholatnya mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dia. Ketika kita memperbaiki agama kita, kita sudah menolong agama Allah. Ya. Ketika kita memperbaiki agama kita dari sisi akidah, dari sisi ibadah, demikian juga menolong keluarga kita dari amalan-amalan mereka, diperbaiki amalan mereka, kita sudah menolong agama Allah. Baru menularkan kepada yang lainnya ya. Jadi tidak berpikir besar dulu yang, yang, yang yang jadi sekarang yang bikin pusing mereka dan menjadi huru hara karena mereka memikirkan yang besar. Wah orang kafir. Kemudian mereka menganggap ketika mereka bawa bendera ke tengah jalan, ya ngumpul rame rame sambil ngibarin begini. Ngapain coba? Intan yang suruhkum. Sementara kita lihat sholatnya nggak karu karuan. Bahkan juga di antara mereka wudhunya berantakan. Tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agama yang mana yang mau ditolong ya agama mana dan siapa yang mau ditolong ya jadi menolong agama Allah bukan hanya dari serangan dari orang-orang kufar tolong dulu diri sendiri menolong dari apa dari siksaan api neraka karena tatkala ibadah kita rusak tatkala sholat kita rusak tidak diterima di sisi Allah Azza wa Wajal, apa konsekuensinya? Allah akan melempar kita ke dalam neraka. Ya, sudahkah kita menolong diri kita sendiri, agama kita sendiri untuk membebaskan diri kita dari api neraka? Itu yang dimaksud, ya intan surullah yang surkum, akdamakum. Ketika agama kita benar, akan ditetapkan agama kita akan ditetapkan kedudukan kita. Kaki kita akan dikuatkan oleh Allah Azza wa jall. Dan akan menjadi duri. Momok yang menakutkan bagi orang-orang kafir. Dan mereka bila ingin menyerangnya. Bila ingin menghancurkannya. Mereka akan berfikir seribu kali. Dan ini yang pernah terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, intansallahu yansurukum wa suruh aqdamakum, sudahkah kita menolong diri kita sendiri dari uh, memperbaiki agama kita, memperbaiki, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki, memperbaiki keluarga kita. Ya, kembali belajar. Datang ke guru-guru kita yang mengajarkan agama ini, yang membimbing umat ini mengikuti agama Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang pertama. Selamatkan diri kita, tolong diri kita dari siksa api neraka. Dari situ akan kalau jika seorang muslim atau setiap individu muslim berpikir demikian, bila dikumpulkan menjadi jemaah yang kuat. Bila setiap individu muslim berpikir dia menolong agama diri sendiri, Ya, dengan kembali kepada sunnah Nabi Wasallam dan petunjuk Nabi Bila masing-masing itu dikumpulkan Akan menjadi masyarakat yang kuat Takut orang-orang kafir jika demikian Bila ingin menyerangnya Akan ah, e, berpikir Seribu kali Dan mereka benci dengan orang-orang yang seperti ini Ya demikian Ya ini ee, pembahasan yang sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebagian kita sudah sepertinya ada yang bosan. Ya. Mari kita bersoal jawab bila memang masih ada waktu silakan, ada Kalau tidak ada kita selesaikan. Oh, iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, kalau lah boleh saya simpulkan, uh, dari tausiah sekarang uh, ini uh, adalah yang paling susah mengislamkan orang Islam, hmm. yang mau saya tanyakan, langkah-langkah apa yang kita uh, mengislamkan orang Islam? Yeah. Ya. Itu saja, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singkat tapi padat <laughs> Naam, betul, mengislamkan orang islam Ya ini mengembalikan orang islam Kepada islam yang pernah Atau islam yang asli Yang pernah dibawa oleh Rasulullah s.a.w Loh, Kalau gitu kita bukan islamnya bukan asli Ya, karena sudah banyak sekali syubuhat Jauh dari ajaran Rasulullah s.a.w Ya sehingga mereka mengaku Islam, tapi ajarannya bukan Islam. Mengaku Muslim, tapi ibadahnya jauh dari Islam. Nah, langkah pertama, perbaiki dulu diri kita. Sudahkah kita Islam? Kita mengaku Muslim, tapi sudahkah kita Islam? Artinya, sudahkah kita kembali kepada Islam yang pernah dianut oleh Rasulullah dan para sahabatnya? itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sudah berusaha untuk mengislamkan diri kita sendiri, kembali kepada agama Rasulullah dan para sahabatnya, ajak keluarga. Orang yang paling terdekat adalah istri kita, ajak beliau. Berikan pemahaman, berikan pengertian. Dan ini bukan berarti tidak ada tantangan, pasti ada tantangan. Berapa banyak suaminya rajin ngaji tapi istrinya sulit sekali diajak untuk ke atas sunnah. Atau sebaliknya istrinya Masya Allah jadi koordinator pengajian Tapi suaminya sulit sekali untuk mengikuti agama Rasulullah Nah ini perlu kesabaran Ya perlu kesabaran Nah am, ketika istri mau mengikuti anak terkadang yang susah Ya anak susah Udah dikasih nasihat Nah ini gak boleh ikuti agama Rasulullah Abi apa sih Bapak ini kolot dan lain sebagainya Sabar, karena para ambia, wal mursalin, juga demikian. Mereka diuji dengan istri dan anak mereka, diuji dengan istri dan anak mereka, Nabi Nuh. Kemudian, kalau dengan anak-anaknya Nabi Yakub, diuji dengan anak-anaknya, Nabi Lut, diuji dengan istrinya. Ya, Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Dan seterusnya, terkadang kita mendapatkan ujian dari keluarga kita. Ya, benahi keluarga kita, kembalikan agamanya seperti agama Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, tetap belajar, terus belajar, datang ke majelis ta'lim. Ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi fitnah? Nah, di sana Rasulullah sudah memberikan solusi. Satakunu fitnah atau satakunu fitanun akan terjadi fitnah. Al-qaidu khairun min qaim wal qaimu khairun min mashi wal mashi khairun min sai Apabila uh, apa, akan terjadi fitnah-fitnah yakni huru-hara yang terjadi pada kaum muslimin maka yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Lalu bagaimana bila terjadi fitnah tetap duduk. Imma duduk di rumah, imma duduk di majelis ta'lim bersama ulama'nya. Ya. Tidak perlu kita berdiri, tidak perlu kita berjalan atau berlari, duduk. Makanya kemarin ketika sebagian ikhwah SMS atau bertanya kepada saya ini gimana nih kita tentang aksi ini duduk di rumah atau antum kerja biasa nggak usah ikut saya bilang begitu tapi kan Ustadz, sudah kalau antum ngeyel silahkan dan terjadilah apa yang terjadi ya dan itu solusi lebih baik, lebih baik duduk duduk diam dan datang atau duduk di majelis ta'lim. itu lebih baik daripada kita berdiri yang berdiri pun itu orang yang memiliki kapasitas seperti diantaranya ahli ilmu ya ini dalam rangka memperhatikan apa yang terjadi itu berdiri itu pun dikatakan Rasulullah itu tidak lebih baik daripada yang duduk berarti tidak lebih baik daripada muridnya ketika dia melihat fitnah tapi kalau ulama melihat fitnah dengan ilmunya kalau muridnya yang berdiri terkadang dengan emosinya ya bahkan bukan memberikan solusi malah menambah masalah terkadang. Tapi kalau ulama yang berdiri dan melihat keadaannya, dia dengan ilmunya bagaimana mensikapinya, kemudian ditransfer, diberikan kepada murid-muridnya bagaimana untuk bersikap dengan baik dan benar. Iya. Kemudian wal minal mashi. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan ini sok, -sok ikut ke dalam cari-cari berita, sok-sok tahu. Kemudian dia apa namanya uh, ikut hanya nah, sekedar mungkin membantu dan lain sebagainya itu orang berjalan ya bantuin minumnya bantuin makannya itu yang berjalan dia tidak ikut tapi cuma bantuin aja nah orang yang berlari ya memang dia sudah masuk ke dalamnya total ikut teriak mungkin di sana ya itu yang berlari lihat mana yang terbaik Rasulullah mengatakan yang terbaik yang duduk yang duduk tapi orang-orang yang jahil juhala mereka mencela orang-orang yang duduk dan mereka mengatakan dialah yang terbaik hadis mana yang mereka pakai dalil mana yang mereka pakai mereka menyatakan bahwasanya orang yang duduk itu orang yang tercela yang tidak baik yang berdiri adalah orang yang baik atau yang berlari ya demikian ini yang terjadi jadi fitnah-fitnah yang terjadi bukan hanya kemarin saja, banyak terjadi fitnah, bahkan sebelumnya gue sering terjadi fitnah. Maka yang duduk itu lebih baik. Duduk di rumah atau duduk majelis taklim Belajar mengembalikan agama ini. Mengembalikan diri kita kepada agama Rasulullah dan para sahabatnya. Talzamu jama'ah. Yang ikuti agama Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu, ya kita kepada orang-orang terdekat. Ya, caranya mengislamkan orang Islam adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan dakwah. Tapi bekali dulu kita dengan ilmu, bekali diri kita dengan ilmu dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Ya, kalau diurutkan yang pertama adalah takwa. Ya, kemudian ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, setelah itu sabar. Setelah itu Sabar. Nah, ya. ya, ya. Satu ya, lagi, satu disini. lagi Ustad. Oke, okay. uh, Islam kan tegak dengan nahi amar Ma'ruf, nahi munkar. Hmm. Nah sekarang bagaimana cara kita menindaklanjuti kalau ada orang yang uh, nahi munkar ya? Nahi munkar itu prosesnya gimana? Dalam hadis diterangkan man ra'a minkum mungqaran faghayirhu biyadihi fa in lam yastati' fabilisan fa in lam yastati' fabiqalbi dzalika adhaful iman ini ini sahih man ra'a kalimat lihat man ra'a bukan man sami'a saja hanya sekedar man sami'a orang yang mendengar saya dengar Kemudian dia amar ma'ruf dan hanya karena, karena dengar dari sana sini. Ini tidak benar yang seperti itu. Tapi Nabi mengatakan man ro'a barang siapa yang melihat, tentunya melihat di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Kalian yang, yang kalau mendengar terkadang kan jauh di sana. Apa daya kita untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan yang jauh di sana? Nah, ingkari apa yang dekat karena kalimatnya man ro'a minkum mungkaran. Kemudian tahapannya, maka rubah dengan tangan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, apakah kita berkompeten untuk merubahnya dengan tangan? Mampu kita, atau memiliki hak untuk merubahnya dengan tangan? Nah, kalau tidak mampu dan tidak bisa, atau tidak memiliki hak untuk merubahnya dengan tangan, berikan kepada ahlinya yang bisa merubah dengan tangan. Jangan kita memaksakan diri dengan tangan, padahal kita tidak memiliki kompeten tidak memiliki ahlinya dalam merubah dengan tangan. Kalau sebagian kita nggak punya apa-apa, rubah dengan tangan, akhirnya kita mutorot. Ini tidak benar yang seperti itu. Ya, berikan kepada yang ahlinya dan berikan yang memiliki kekuasaan yang bisa merubahnya dengan tangan, karena mereka bisa bertanggung jawab. Ya kalau kita satu dari sekian ribu manusia yang kecil nggak bisa apa-apa bagaimana ingin berubah dengan tangan nah bila itu tidak bisa kalau tidak bisa kita mengaku diri kita tidak mampu fabil lisani maka dengan lisan nah, sekarang kita ingin merubah dengan lisan apakah kita mampu berbicara tentang agama ini untuk amar marun nahi mungkar apakah kita ahlinya berbicara tentang agama sementara kita sendiri awam ilmu nggak punya kalau kita tidak berhak, kalau kita tidak memiliki kompeten untuk berbicara dengan lisan, berikan kepada yang ahlinya. Jangan kita ikut-ikutan -ikut ngomong sementara kita jahil. Ya, Berikan ilmunya. Orang yang berahli dengan lisan, berikan kepada mereka. Kemudian ketika kita tidak mampu, kita nggak bisa ini dengan lisan diberikan kepada diserahkan kepada yang ahlinya kok ternyata tidak berubah ya sudah baru fa in lam fabi qalbihi iman itulah selemah-lemah iman kalau kita tidak ada dalam hati pengingkaran perlu dipertanyakan keimanan kita Nah untuk sementara bagaimana dengan kasus-kasus yang ada? Ya kita terkadang bisa hanya mengingkari dengan hati karena dengan lisa, dengan tangan dan lisan kita tidak memiliki kemampuan. Biarkan Allah yang menghisap masing-masing manusia yang ada di atas muka bumi ini Saat kita mampu untuk menyampaikan kepada keluarga Kita bisa dengan tangan dan lisan kepada keluarga kita lakukan Ya lakukan dengan tetangga kita atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang dekat dengan dengan tangan dan lisan lakukan tapi dengan ilmu bukan dengan membabi buta dengan ilmu ya dengan ilmu Nah, itu tahapan dalam amar ma'ruf nahi mungkar dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahkan beliau ee, mengatakan bahwa ee, amar ma'ruf nahi mungkar dengan Tangan dengan lisan dengan hati itu diletakkan pada masing-masing apa -masing kapasitasnya. Yang bisa dengan tangan adalah penguasa. Yang bisa dengan lisan adalah ulama. Yang bisa dengan hati adalah masyarakat awam seperti kita. Bila tidak mampu, semuanya tidak mampu. Penguasa tidak mampu, ulama tidak mampu. Kemudian apa namanya? Manusia awam pun tidak mengingkarinya. Allah yang akan menurunkan azab kepada semuanya dan diratakan azab itu. Iya. Serahkan semuanya kepada Allah Azza Wajalla karena Allah yang memiliki agama ini. Nah, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya, Fa Insya Allah. Eh, saya mohon maaf jika memang ada kata-kata yang mungkin eh, salah dan tidak berkenan ke dalam hati-hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus. Senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu hidayah ke dalam hati kita, eh, pintu hati ke dalam dan dimasukkan ke dalamnya hidayah, yang hidayah itu taufik, sehingga selalu berada di atas syratal mustaqim dan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخير دعونا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله